Hamzah, Ketua Perkumpulan Kebun Binatang Seluruh Indonesia, yang memberi perhatian sangat luar biasa terhadap keberlangsungan kehidupan hewan-hewan yang ada di Kebun Binatang Medan, sama Pak Gunawan Sregar yang memberikan bantuan pakan hewan senilai 300 juta rupiah. Terima kasih Pak Gunawan. Banyak ide-ide tadi disampaikan oleh Pak Rahmat sembari berjalan untuk pengembangan kebun binatang ke depannya. Ini kira itu hal yang sangat luar biasa. Kita terima kasih atas kepedulian saat ini PT Musimas, diwakili Pak Gunawan Sregar, bagian dan manajer, Pak Wali, jarang wali kota yang peduli ya, di beberapa lembaga konservasi ada di daerah wali kotanya, iya, tapi ianya nggak ke lapangan gini. Ini juga saya kagum dan berterima kasih kepada Pak Wali Kota Medan. Ya. Dan kita semua harus peduli, karena satwa ini adalah endemik Indonesia, warisan anak cucu kita yang tidak ada nilainya. Dan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dan itu memang nilai suatu bangsa, moralnya, bagaimana bangsa tersebut memperlakukan satwanya. Itu tulisan Gandhi. Jadi sekali lagi saya terima kasih. Mohon dihimbau masyarakat yang ingin menyumbang sayur, daging, dan sebagainya. Karena lembaga konservasi, kebun binatang ini yang tugas dan tanggung jawabnya adalah konservasi, edukasi, ya, rekreasi, tempat hiburan layak, sehat, mendidik, dan terjangkau bagi 50 juta warga berbagai kalangan dan lain-lain peranan dan multi efeknya, ya, keuntungan lainnya. Jadi oleh karena itu kami mohon dukungan semua pihak, dan hari ini ya terima kasih kepada Pak Wali, Musimas, dan nanti lain-lain. Jadi, sekali lagi terima kasih. Kami dari perusahaan menyampaikan kepedulian kami dalam penanganan dampak COVID-19, yaitu terhadap hewan-hewan yang ada di Medan Zoo. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Medan Zoo khususnya. Terima kasih.